Kenalin nama aku Iis. Iis? Iya. Bukan, panggilannya Is. Istrimu. Kau adalah tempat nyaman saya memilih. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Kelain terang mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Kak, kok cuma bertiga doang? Berempat. Oh iya, kan ada aku. Berempat semuanya. Iya. Kan sama cuma bertiga. Malam minggu lagi. Enggak, manusianya itu ada tiga. Kan satunya bidadari. Coba dari pertama tuh kau bilang. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel terkinta kita, terkece, super terhits, kartu keluarga. Walaupun kita nggak punya kartu keluarga, di mana lagi kalau bukan channel YouTube? Ya dong. Jadi guys, di video kali ini aku mau nantang Ernita. Ini kan lagi di Mekarta nih guys. Emang ada konsep kayak gitu? Enggak, aku bikin konsep sendiri nih. Konsepnya kamu enggak ini main ini aja. Ini lain di, daripada yang lain. Karena aku mau, kan biasanya kan aku yang turun tangan gombalin cewek. Jadi aku pengen. Oh, jangan bilang kamu mau nyuruh aku gombalin cowok. Nah, itu jawaban yang benar. Jadi guys, aku pengen nantang Ernita gombalin cowok. Kamu berani enggak kira-kira? Kamu mau kayak gitu, aku masalah berani-berani tapi malu orang rame banget kayak gitu. Gak apa-apa, demi kontennya enggak. Pokoknya harus dapat. Enggak, aku cuma takut. Takut apa? Takutnya kamu cemburu doang. Enggak. Aku pengen jaga hati kamu doang. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling modus. Seriusan? Iya seriusan. Maksudnya kayak gimana coba itu? Jadi kan ada cowok lagi nongkrong, nggak tahu itu berdua apa siapa gitu. Kamu datang pura-pura ngeplok kamu tuh kan, pura-pura ngeplok. Terus kamu gombalin tuh, berani kan tapi? Terus kalau cowoknya aku nggak dicuekin kayak gimana? Gak mungkin, nggak ada berani nyuekin cowok secantik kamu aja kan? Pokoknya tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel Ernita Carrera. Oke guys, hargai setiap konten kreator karena bikin video itu bikin malu. Kali ini aku ditantang banget guys. Yuk kuy, ikutin aku karena ini bakal menarik banget. Gas! Hai guys, kali ini aku ditantang buat sama si Rian buat gombalin cowok-cowok yang ada di sekitar sini. Dan sekarang aku mau cari mangsanya. Doain semoga ini berhasil. Dan ini perdana banget aku gombalin cowok di depan umum. Dan sumpah, ini sebuah tantangan yang bikin aku grogi, malu kayak gitu. Doain semoga berhasil ya. Bro, nyari cowok dulu guys. Kemana ya? Wah, itu ada cowok. Hai kak. Boleh minta waktunya enggak? Waktu apa? Waktu apa nih? Ada deh. Boleh kenalan enggak? Oh, boleh. Namanya siapa? Aku Fahmi. Namanya siapa? Arif. Nama aku Arif. Kirain Mai. Mai apa sih? My love. Masih tunggu kau kembali untuk temani selagi. Tetap percaya saya di sini. Selalu jaga. Kenalin nama aku Iis. Iis? Iya. Iis Dahlia. Bukan, panggilannya Is. Apa itu? Istrimu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Tapi kini kita ada untuk saling. Di sini ngapain aja? Kakak yang mana dulu nih, Mbak? Bertiga biar komplit. Iya. Masih ade nih. Oh, ade. Masih baby face ya. Kak, di sini ngapain aja? Lagi ini aja, nyanyi nongkrong. Oh, nongkrong ya. Kok enggak ada ceweknya? Jomblo. Oh, jomblo. Jomblo. Oh, jomblo. Entar ceweknya dengar, diomelin loh.
Ya. Di sini jomblo, di sono ada. Di sini. Oh. Beda lagi, beda dasar, lagi. Dasar cowok ya emang kayak gitu, guys. Lah, Mbak ini ngapain di sini? Oh, aku. Aku ngedeketin kamu. Kamu tercipta olehnya. Kenapa emang kak? Ya enggak sama cowoknya. Enggak, aku jomblo juga. Oh. Jomblo di sini jomblo. Iya di sini jomblo. Di sono ada berarti. Enggak kok, aku udah calon. Calon apa? Mau tahu? Apa? Nih. Selalu aku cintai. Kak. Kembali balik. Kak. Duduk di sini enak enggak? Ya enak-enak aja sih. Enak. Mau tahu enggak ada yang lebih nyaman? Di mana itu? Duduk berdua di pelaminan bersamaku. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Gua balas dong bang, balas dong. Gak bisa, gua nggak bisa. Bang kok? Gue kalah. Coba nyanyiin aku yang romantis dong, kan ada gitar itu. Aduh, duduk aja guys, biar lebih ini. Mukanya coba. Ih, kok aku penasaran sama ibunya ya? Ibu mau tahu ibu aku? Iya, kok bisa sih ngelahirin laki-laki setampan kalian? Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi. Kak, kok cuma bertiga doang? Berempat. Oh iya kan ada aku. Iya. Kan teman cuma bertiga. Malam Minggu lagi. Mbak, manusianya itu ada tiga. Kan satunya bidadari. Oh, adalah tempat nyaman saya memilih. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Selain kamu mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Kak, lulusan tahun berapa? Aku 2020. Ah, enggak. Seriusan. Bang Palmi. Aku umur tahun. Lulusan tahun berapa? Tahun 2019. Oh, berarti kita seumuran dong. Emang ya? Tapi aku enggak mau seumuran sama kamu. Kok gitu? Aku maunya seumur hidup sama kamu. Hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Balas dong. Gimana sih lu? Kak. Aku juga tanya ini tuh, Kak. Aku bisa balas, Bang. Aku gak bisa tombol. Wajar lah, cowok setia. Bang, ini kita mimpi apa ya tiba-tiba kedatangan? Mimpi apa? Siapa sih? Enggak, Kak. Ceritanya ini aku lagi bikin video. Tapi kayaknya gak usah aku videoin ya. Ya biar aku fokus sama kalian aja kayak gitu ya kan? Iya, aku tutup ya. Udah kesimpan. Dari mana emang Mbak? Mbak apa Neng apa apa ya? Mbak aja kali ya, jangan Neng ya. Tapi kayaknya di sono deh biar aku... Iya, bisa duduk. Nah, duduk. Karena kan? Gak ada. Kalau di sini. Ada lagi Mama. Kalau di sini ya. Iya. Dari mana emang Mbak? Mbak siapa sih namanya? Aku orang Palembang. Orang Palembang? Tahun depan mau nggak? Mau nggak apa? Ikut aku ke Palembang. Ngapain? Mau dikenalin ke orang tua aku. Udah cocok, udah cocok. Udah cocok. Boleh. Asli mana, Kak? Siapa nih? Kak Fahmi. Kalau aku dari Padang. Oh, Padang? Iya. Oh, berarti kita sama Sumatera dong? Iya. Kita satu ini. Kalau ini, kayak ini? Dari Indramayu, Mbak. Oh, Indramayu kayak pantesan, manis. Kayak mangga. Mangga ada yang asam loh, Mbak. Bagian yang asam. Oh iya. Berarti ini kebagian mangganya yang asam ya. Kalau Kak, siapa tadi? Ripaldi ya? Ripaldi. Asli mana? Asli sini. Oh, asli sini. Oh, pantesan muka-muka Cikarang ya? Kayak gimana tuh muka Cikarang? Ya, banyak batu-batuan. Iya. Turun, kayak gitu. Ya. Rata deh. Enggak rata dong. Kamu dari mana emang? Dari mana apa? Dari mana? Maksudnya ngapain gitu? Ngapain? Ada enggak, keperluan aku, apa? Aku cuma bikin apa? Cuma mau kenalan doang. Iya. Enggak sama cowoknya biasanya. Enggak, aku jomblo. Tapi bentar lagi aku bakal jomblo.
sih. Emang lagi ada dekat. Ini kan ada tiga. Ya Allah. Berarti nggak bisa tiga-tiganya dong? Ih, kok bawa kamera? Abis iya, ngapain? Lagi bikin pertandingan. Oh, abis foto. Iya. Berarti bisa dong besok? Ngapain lagi? Foto prewedding. Coba dari pertama tuh kau bilang, dari awal tong ketemu. Baca. Kak, apa? Kan Cikarang kerja, pada kerja. Kerja aku, kerja. Oh, kerja di mana? Di Egypt. Oh, tahu aku. Kalau Mbaknya? Oh, aku di Jababeka. Kerja juga di sini. Iya, kerja. Udah lama di Cikarang. Baru sebentar sih, 3 tahun. 3 tahun. Iya. Udah lama juga. Kak, kenapa sih senyum-senyum mulu? Enggak. Aku kayak yang terjadi diabetes. Kenapa? Diabetes. Kalian manis soalnya. Yaudah. Kak, kayaknya aku pergi dulu ya. Oh iya. Iya, takutnya ada yang ganggu. Ganggu apa? Ganggu kamu. Iya. Takutnya ntar malam aku gak bisa tidur. Kok gak bisa tidur? Ya, keinget wajah kalian. Oh. Oh, susah banget sih. Aku panggil sayang aja ya. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hati.